Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sambung dan jumpa tengah hari ini. Semoga Allah Taala memberi kita rahmat dan diberi juga sihat untuk kita duduk dalam majlis baik. Sejujurnya dah tak ada stres, dah khusus lagi. Dah tak ada saya kot. Nampak Azri pun dah sihat dah. Alhamdulillah. Lepas tu, orang yang azan, mendengar azan, hendaklah diam dan mengulangi apa yang disebut oleh muazin. Ketika muazin menyebut, maknanya hendaklah diam dan mengulangi. Kalau dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nama dia mengulangi. Lepas tu dia kata lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia ulang dua kali, asyhadu an la ilaha illallah, kita ulang dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ulang dua kali, kita ulang dua kali. Kecuali ketika muazin menyebut hayya 'alas solah, solah, hayya 'alal falah. Dengar tak perkataan tu ada beza. Hayya 'alal falah. Ha. Dekat falah ada ha. Dekat solah ada ta marbutah, solah. Solah. Falah. Ada budak remaja dulu, dia kata, dia telefon saya. Saya tak tahu siapa, tapi suara macam budak seorang mendengar. Ustaz, saya komat hayalah solat. Siapa yang solat? Ialah solat nak semayang kan solat. Solat ni, dia tak merbutah ni solah. Ha. Dia solah. Falah. Ha, dia bukan falah. Falah. Ha. Falah. Hayalah falah. Hayalah solah. Ha, tak lama. Solah. Falah. Dia ada ha. Ha. Falah. Maka hendaklah dijawab la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini juga dikatakan kaedah-kaedah menyahut azan. Bila dua ni tak, jangan ulang perkataan muazin. Muazin kata hayya lassalah, jangan cakap hayya lassalah. Kata la haula wala quwata illa billah. Hayya lal falah, kata la haula wala quwata illa billah. Itu dia ajar dengan itulah. Begitu juga ketika tasbih. Tasbih ni apa? As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Ini saya tulis ni jawapan paling pendek lah. Saya nak apa jawapan panjang lah. Ini paling mudah. Sadaqta wa bararta. Besok kalau tak pernah tahu macam mana jawab, atau selama ni tak terjawab, apa jawab? Besok dengar aja dalam subuh, sadaqta wa bararta. Bukan susah. Benarlah perkataan engkau, engkau telah membuat kebajikan. Abrar wa barata. Sadaqta wa barata. Ini hadis daripada riwayat Muslim ni. Apabila muazin mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah seorang dari kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muazin mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muazin mengucap hayyalah solah, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muazin mengucap hayyalah falah, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muazin mengucap Allahu akbar, Allahu akbar, dia menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Adalah ringkasannya kita kata apa? Bila muazin mengucap azan, dia menjawab. Itu ringkasannya lah. Apa Rasulullah kata? Kemudian muazin mengucap la ilaha illallah, dia menjawab la ilaha illallah, dan semuanya dari hatinya, nescaya dia masuk syurga. Nescaya
dia masuk syurga. Ini tawaran, offer Rasulullah kata nak masuk syurga, kau buat macam ni lah. Kau buat macam ni. Maknanya jawab azan. Tapi mesti jawab daripada hati. Maknanya daripada hati apa? Kita dengar masjid kata Allah Akbar, Allah Akbar. Kita jawab daripada hati kita. Bukan cakap nanti. Kita kata Allah Akbar, Allah Akbar daripada lidah. Tapi kita menghayati dan meyakini dan merasai Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita merasai tiada Tuhan melainkan Allah. Aku nak jelasi. Aku mengaku. Itu jawab daripada hati. Maknanya jawab dengan khusyuk lah. Rasulullah kata dia jawab dengan khusyuk. Kalau ada perkataan lain lah. Dia rasa lulungan hati dia. Pasti dia masuk syurga. Nyestaya ni, perkataan dia yang lain, pasti. Rasulullah dah janji. Kau buat macam ni, kau masuk syurga. Tapi semayang semua kena buat lah. Ni dengar orang azan dia jawab, tak semayang. Bengong gitu. Masuk syurga benda. Maknanya, inilah benda yang akan membantu manusia tu masuk syurga. Antaranya apa? Antaranya dia menjawab akan azan. Kalau kita rasa kita ada tak kerja lah kan. Kita ada, kita usahakan masa-masa dalam seminggu tu berapa kali. Orang belum azan, kita dah duduk dalam masjid. Itu yang paling bagus lah. Jadi bila kita dengar azan, kita dalam masjid, kita dengar azan, kita jawab. Kenapa kita nak kena jawab? Sebab Rasulullah dah janji, orang yang jawab azan daripada hati dia, maknanya kita jawab azan, kita tinggalkan handphone ke, apa ke, zikir ke. Sebab sunat dia meninggalkan zikir ketika orang azan. Sunat dia meninggalkan baca Quran ketika orang azan. Dan makruh dia baca Quran, makruh zikir ketika orang azan. Dah jawablah dengan hatinya, nescaya dia akan masuk syurga. Dan sebab kata kini hadir ni. Ini hadir dari muslim ni, ini ada sahih. Jadi kalau kita boleh usahakan, kita boleh usahakan, ini kurang-kurangnya ini usaha kita ni apa? Untuk menepati apa Rasulullah kata, nescaya dia akan masuk syurga. Ini nescaya ni ada juga satu hadis. Rasulullah kata, siapa yang sebarkan salam, beri makan, hubung silaturahim, semayang di waktu malam ketika orang lain tidur, nescaya dia akan masuk syurga dengan selamat. Itu nescaya lagi diguna tu. Nescaya ni pasti lah. Sesungguhnya, pasti dia akan masuk syurga. Jangan rugi lah kalau tak ambil peluang. Dengar azan selalu tapi tak berapa nak ambil kisah. Ni ruginya kita ni. Okey. Tengok ni. Ustaz, tak nampak slide Ustaz. Online. Sunat dilaungkan azan oleh orang yang memiliki suara yang baik. Okey. Sunat dilaungkan azan oleh orang yang memiliki suara yang baik. Suara sedap lah. Suara sedap. Kerana suara yang baik akan menambah perhatian dan memperkenankan ajakan. Lepas tu kalau kat surau, kalau ada nak pilih muazzin ni, kita kena pilih orang suara baik. Tapi selalunya tak dapat nak pilih. Kenapa? Yang azan itulah ada orang pun. Nak pilih macam mana? Itu pun dia pun tak nak azan tu, dia terpaksa lah. Dapat macam mana kan tanggungjawab dia. Dia masuk, tak ada orang azan. Surau baru buka. Dia buka surau, baru pindah kawasan tu. Surau adalah, surau flat ke apa ke. Dia buka, masuk waktu dia azan. Automatik lah dia kaji Bilal. Betul? Lepas tu tengok-tengok dah kamat lah dia imam. Tolak seorang. Besok orang sama. Automatik lah jadi imam. Tak jelas dilantik. Bukan ramai yang benar jadi imam. Betul, ramai yang terlambat. Kalau nak lantik Haji Masbuk, ramai lah. Haji Masbuk berlambak. Dah rakat pertama baru masuk. Rakat kedua baru datang. Lepas tu kadang-kadang kita nampak kalau sebelum azan kan, kita datang. Macam saya ngajar kan. Kadang saya datang sebelum azan, surau tak buka. Kadang nampak ada makcik duduk kat luar tengah tepuk nyamuk lah. Nyamuk. Saya ngajar kawasan dalam sikit. Kadang surau tak buka. Tak ada orang buka surau. Kadang saya yang buka. Saya tolak
Eh, saya kunci. Ha, saya masuklah. Saya buka lapi. Tadi saya turun kereta, TV apa radio dah azan. Saya tahulah dah azan. Saya kata nak azan, nak bang ke tidak ni. Tapi bilik azan ni kunci. Bilik azan kunci. Tunggulah kejap. Dalam 10 minit azan baru ada orang datang. Ustaz, nak azan ke nak kamar terus? Dia tahu dia lambat ni. Dia kata pulang nak azan-azan nak kamar-kamar ni ke. Sampai jadi begitu lah. Tu tak bagus lah. Tak bagus. Kita tak ada komitmen lah. Komitmen. Dulu ada kawan kita ni orang tablik kan. Ada orang kampung telefon lah. Dia kenal orang kampung tu. Dia kata kalau hampa ada keluar-keluar 3 hari ke 40 hari yang apa singgah ni. Singgah sini tengok surau ni lah. Surau tu dah lama orang tak azan. Maksudnya surau ni orang tak pakai lah. Dia orang buka pintu surau tu. Nampak dekat satu sudut anjing boleh lepas beranak. Anjing beranak dalam surau. Dia ada jawatan ada. Fungsi ada semua ada jawatan. Dia call fungsi ni tak angkat. Dia call orang dapat angkat. Dia kata, encik ni AJK surau ni. Yelah, tapi dah lama dah surau tu tak ada fungsi, dia kata. Amin sebenarnya tengok, kami ni datang buka surau ni, Mel tengok ni. Dia datang tengok, dia tengok anak anjing ni macam tak terpanjat je. Ni kena samak ni, kata tu dia kata. Dia tak ada kata surprise. Kalau kita rasa apa? Orang luar datang surau kita, beritahu kita, anjing beranak dalam surau kau. Apa? Kalau saya malu lah. Kalau saya lah. Tapi dia orang kata, tak apa, dia sama lah. Itu dia cakap. Macam mana perasaan dia? Kenapa anjing boleh beranak? Tak ada orang. Anjing rasa selamat nak beranak sini. Itu dia beranak. Lepas tu dia orang kemas lah. Sama lah. Sama apa semua. Ada lah dekat surau tu ada laci, dia kata. Laci sini lah. Laci buruk-buruk ni. Buka tikus lah beranak dalam tu. Dia punya surau jadi buat bersalin. Jangan orang beranak cukup. Kalau orang beranak, komplit lah maknanya. Boleh tukar nama lah, jangan tak nama surau lah. Pusat bersalin. Dahsyat lah. Dahsyat tau. Kadang, yelah kawan-kawan kita tengok kan. Kawasan elit. Tapi surau dia teruk. Pun ada juga. Surau dia pintu bilik air tercabut. Kita tak ada orang jagalah. Rasanya macam tak ada orang buka. Tapi ada, mic pun ada. Mic pun dalam bilik lah kunci. Maksudnya kalau dia orang free, dia orang azan. Dia orang tak free, dia orang tak azan. Dia orang free, dia orang sembahyang jemaah. Tak free, tak sembahyang jemaah. Itulah konsep dia. Maksudnya surau tu bukan surau yang macam ni lah. Surau bila free, sembahyang. Tak free, tak sembahyang. Tu kawan saya tidur sana. Sebab dia orang kena kerja standby. Sebab kawasan tu dah runtuh. Ada rumah runtuh. Tanah landslide. Dia orang kata dengan saya, bang, padan lah tanah runtuh. Tengok semua dia orang macam mana. Saya kata, Allah alam, saya tak tahu. Saya tak tahulah, Allah bagi bala tanah runtuh sebab ni ke apa, saya tak tahulah. Saya memang nak cakap lah. Adalah NGO-NGO bagi hantar nasi ayam, berlambat dekat tong sampah, dia orang buang. Tak tahulah kenapa, tak nak makan kan benda banyak sangat kan. Kadang bila bantuan ni, dia tak coordinate, ni masalah. Yang tu Rahman tu, pergi tengok malam minggu. Tengok pagi Ahad orang buang makanan NGO bagi je. Diorang bukan nak makan kan. Diorang nak makan semungkus je. NGO ni datang bagi. Tak kira sebab tu kelandangan berapa orang. Dia bawa je. 30 bungkus. Dia bawa 50 bungkus bagi-bagi. So orang dapat sampai 50 bungkus. Nak makan apa? Benda ni bukan tahan. Besok bagi pasti lah. Elok. Koordinate kan. Ada satu koordinator. Okay. Kau bagi makan. Yang kau duit-duit makan ni. Yang kau beli nasi. Nasi ayam RM6 ni, kau kumpul-kumpul kau bagi duit. Duit bertahan. Besok boleh makan, lusa boleh makan. Ini semua bagi makanan. Ni kita nak berkhidmat pun kita kena ada bijaksana juga sebenarnya. Kalau dia orang tu. Saya tengok kadang yang bagi bantuan ni, kadang budak-budak remaja, budak perempuan ni. Keluar ketat, baju ketat, macam mana bagi bantuan ni. Lepas tu kau pun kena dibantu jugalah. Betul. Pukul 3 pagi, balik dengan siapa tu? Bimbang. Hari zaman ni mudah tertipu dengan kebajikan. Kita mudah tertipu. Kita ingatkan kebajikan, boleh kita buat dosa.
sunat dilaungkan azan suaranya baik. Dulu saya kecil dulu, kalau dekat Gunung Baru tu, kami panggil dia Ustaz Wahid lah. Nama dia penuh dia Wahid Kitan. Cubalah tengok dalam ni. Dia ni Qori, Qori Wilayah Pertuan. Dia kalau azan, wah, memang sedap. Wah, gue dia sedap lah. Saya kecil-kecil boleh kata suara sedap. Kami panggil dia Ustaz Wahid, Wahid Kitan. Pernah dulu kita, saya dekat masjid kan. Kita di masa tu dia bawa menang musabakah. Orang ada orang puji dia lah, dia keluar dari bilik tu. Dia kata, Wahid, sejak menang musabakah suara makin sedap pula, dia kata. Dia senyum eh. Dia ada misai-misai, saya ingat lagi muka dia lah. Baik, dia sangat baik budak-budak. Tu kami kenang dia tu. Suara yang baik akan menambah perhatian dan memperkenankan ajakan. Tapi sekarang ni, susah cakap lah. Orang suara baik pun tak nak azan. Jadi siapa ada azan lah. Tu macam-macam suara keluar tu. Macam-macam suara, ngeri-ngeri lah suara. Tapi dia boleh tak ada orang azan, azan lah. Azan lah, apa cakap. Orang suara baik dan azan. Orang suara baik dia macam menyanyi. Saya pernah dengar dulu Ustaz Asri, arwah ni dulu azan. Kat Melaka lah, ada program kat Melaka Maulid. Tanah Lapang dia azan. Tu suara dia memang bagus. Yang band ni azan kat situ. Tapi tuan rumah tak sedia kat tempat semayang. Lepas azan tu dia cakap, kita semayang kat masjid sana, jauh pula masjid tu. Tapi azan kat situ. Juga suara yang baik ini juga dikatakan suara yang nyaring. Apa maksud dalam kitab suara yang baik? Ya, suara yang nyaring. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada Bilal bin Rabah. Ajar dekat Bilal bin Rabah kalimah azan. Rasulullah kata apa? Kerana Bilal mempunyai suara yang nyaring. Okey. Tengok dari segi hukum tu. Kita ni sunat azan untuk sembah fardu. Tahu? Sama ada tunai atau qadha, sunat azan. Okey. Jika seorang lelaki mempunyai beberapa solat qadha. Faham ? Dia nak qadha zuhur 5 kali. Dulu tak sembahyang zuhur 5 tahun je. Nak qadha zuhur 5 kali. Nak qadha zuhur 10 kali lepas zuhur. Atau nak qadha subuh 10 kali lepas zuhur. Tak kisahlah. Mana-mana pun boleh qadha. Dia nak mempunyai berapa solat qadha. Dan ingin qadha secara bersambung-sambung. Macam ni lah kita kat rumah. Dah pergi masjid sembahyang zuhur. Balik rumah. Sembahyang zuhur. Qadha. Lepas tu, nak bangun, sembilan zuhur lagi, qadha. Lepas tu, dah bangun, sembilan zuhur lagi, qadha. Jadi, soalan dia, adakah disunat azan pada tiap-tiap solat? Itu soalan dia. Maka sunat azan pada solat pertama saja. 5 solat nak qadha. 1 solat je, sunat azan, yang awal-awal. Solat yang seterusnya, sunat qomat saja. Hukum asal, setiap solat fardu ni sunat azan. Tapi sebab qadha ini dibuat berterusan, berselambung-selambungan, maka sunat azan pada solat pertama, solat kedua, qamat. Solat ketiga, qamat. Sunat. Solat keempat, qamat dan seterusnya. Jika ingin qadha secara bercerai, maka sunat azan pada setiap solat. Pukul 3 nak qadha zuhur. Kalau 3 suku nak qadha zuhur, asar pula. Lepas tu pukul 3.30 dah rehat kejap, 3.30 qadha zuhur pula. Jadi secara bercerai. Sunat azan pada setiap solat. Kalau bersambung-sambung, yang pertama je. Memang ada orang semain gitu. Dulu, nenek saya duduk Jalan Daud, Gunung Baru. Belakang masjid Gunung Baru. Saya dulu duduk Jalan Jalang, Gunung Baru. Kita ni cepat main kita kat masjid lah. Kadang dah main kat masjid, dah semayang, haus ke, lapar ke, nak balik rumah malas. Jalan Jalang, jauh juga. Pergi mana nenek, masuk mana nenek. Nenek kata dah semayang. Dah, masuk pukul 3, pukul 4 ke. Nampak nenek saya ni, kami panggil ni nenek gemuk. Semayang, 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 semayang. Saya ni tak tanya pun, saya tengok je. Dia kata aku ni bayar hutang. Tu qadha tu. Dulu kita tak faham kan apa maksud qadha bayar hutang ni. Kita mungkin tak faham lah qadha ni apa dulu kan. Dia 2, dia 3 mana faham.
Eh, ni dah tua-tua faham. Oh, qadha sembahyang. Ah, qadha sembahyang. Memang sepatutnya kena buatlah. Lepas tu saya kata, eh, kalau ada ruang pencin awal, ada ruang ni maksudnya ada duit, nak bayar hutang dah settle ke apa kan? Pencin awal. Fokuslah pada qadha-qadha yang patutlah kalau ada sembahyang tinggal lah. Ha, sebab bila kita bekerja ni, selalunya kita ibadah ni kita tak berapa kemas lah. Saya tengok lah pengalaman saya kerja sini lah. Fikir ni bangun pagi je, subuh ni. Jangan kata bangun pagi je, bangun malam sekalipun eh. Kompat ke bangun nak sembahyang ni. Mula-mula ingat eh, lepas subuh ni gimana. Lepas tu ada meeting. Lepas tu, benda ni bermain dalam kepala tau. Ha, lepas tu bila saya dah pencin kan. Saya selalu mimpi saya kerja. Masa bawa pencin. Sampai dengan mimpi dia kata, eh kenapa aku kerja, aku dah pencin. Lagi sekali. Dia punya impact tu, impact. Dah lama tu baru dah boleh melupakan kerja. Ha, pengalaman, kenangan tu memang tak lupa lah. Dia kalau boleh pencin awal, pencin awal lah. Tumpu pada agama. Ha, jangan buat benda lain, jangan meniaga-meniaga tak payah. Rasa-rasa dah boleh ejak-ejak sama benda, bayaran ke apa benda, hutang-hutang ke. Dah lah. Eh? Ha, fikir nak mati je bagus. Jika bersambung antara solat tunai dan solat qadha. Kita sembahyang zuhur seorang-seorang tunai. Lepas tu nak qadha solat, azan sekali saja pada solat tunai. Solat qadha tak sunat azan. Kenapa? Bersambung. Tapi kalau kita dah sembahyang zuhur habis pukul 2 kat rumah, 2:30 baru nak qadha, 2 suku baru nak qadha solat lain, maka sunat azan sekali. Kenapa? Dibuat secara bercerai. Okey. Kecuali jika didahulukan solat qadha, maka sunat azan sekali lagi untuk solat tunai. Kita nak qadha solat ni. Pukul 1 suku sembahyang qadha solat. Sunat azan. Sekarang masuk waktu sunat azan sekali. Kita lah yang sendirian ni, sunat azan sekali. Kenapa? Tadi kita qadha solat, maknanya kita qadha solat, pada qadha solat dia tidak boleh menampung azan pada solat tunai. Azan ni kita faham. Kalau nak azan lah. Kalau nak azan, nak dapat pahala azan. Jikalau dilakukan jamak. Jamak. Jamak takdim ke, jamak takhir ke. Sunat azan pada solat pertama sahaja. Kita nak sembahyang zuhur, asar. Sampai kat masjid 2:30. Orang dah habis sembahyang. Jadi sebelum sembahyang zuhur ni, azan. Sunat azan. Lepas tu, sembilan duhur, sembilan asar. Bukan azan, sembilan duhur. Azan, sembilan asar. Bukan. Yang kedua ni tak sunat azan. Kenapa? Nak menjaga, jangan ada perceraian yang panjang antara dua solat. Kalau ada perceraian panjang, tak sah. Tak sah, dia punya jamak tak sah. Jamak ni banyak soalan tau. Eh, saya ajak online ni, macam-macam soalan. Ramai orang tak faham jamak ni. Ramai tak faham ni. Ada yang tanya, Ustaz, saya balik kampung 7 hari. Balik Kota Baru. Berapa hari saya boleh jamak? Apa jawapan dia? Hah? Jawapan dia sampai kampung tu nak jamak. Kenapa? Kita dah lebih dari 5 hari. Termasuk hari masuk dan hari keluar. Sampai kampung tu nak jamak. Yang orang buat salah, sampai kampung, kata dia balik Isnin, dia jamak. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat tak jamak. Tak. Bila kita berniat sebelum masuk kampung, kita kata nak duduk lebih daripada 3 hari. Eh, ini hari masuk tak kira 3 hari. Ini hari keluar. Kita niat lebih dari 3 hari sampai kampung je putus musafir, kita dikatakan bermukim. Kalau lebih 3 hari. Pergi hari Senin, balik hari Sabtu. Lebih 3 hari lah. Sebab Senin tak kira Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan 4 hari. Balik hari Sabtu. Selalu jamak. Sampai kampung tu jamak lah. Okey. Kalau kita kata pergi hari Senin, balik hari Jumaat. Maksudnya 3 hari. Isnin sampai Jumaat ni, dah perjalanan balik, semua berjamak. Kenapa? Dikatakan tidak putus musafir. Eh, banyak persoalan tau benda ni. Ha. Ada orang kata, Ustaz, balik kampung. Tak tahu berapa hari nak balik. Kalau tak tahu berapa hari, nak tengok berat hati. Lebih 3 hari tak? Ha, macam sampai 3 hari, ambil jamak. Boleh tak? Tak confirm, tapi berat hati tak sampai 3 hari. Ha.
Tapi kalau berapa hari tak tahu lagi. Berarti berarti seminggu. Sampai kampung tu jamak. Faham? Berarti 3 hari. Maknanya sebelum Jumaat saya balik KL. Okey boleh jamak. Tiba-tiba sampai kampung, mak kata, awak balik hari Jumaat no, balik balik dari jauh. Dah lah hang balik jarang-jarang. Covid dah tu. Tak Covid pun tak balik. Awak hari Jumaat balik, hari Sabtu kerja. Tak kerja. Had tak kerja. Awak balik hari ni, balik lah hari dulu. Oh, kita dah sebesar lah. Mak ni dah tua, bila-bila mak boleh mati. Oh, lagi. Dia guna perkataan tu lagi kalah. Jadi, sampai kampung je, dengar sini eh. Mak kata, balik Ahad. Jadi, kita kata, tak apa lah mak balik Ahad. Asalnya dah balik Jumaat. Dengar sini. Bila kita kata, tak apa lah mak balik Ahad, waktu kita cakap tu, dah tak jamak. Kenapa? Dah tukar plan. Dah tukar plan. Asal kata, boleh jamak. Boleh jamak sebab kata dah balik Jumaat. Sampai kampung, mak kata gini, tak apa lah mak, saya balik Sabtu lah. Hari Sabtu maknanya dah 6 hari. Dia dah lebih 5 hari, termasuk hari masuk dan hari keluar. Hari sini hari masuk, hari Sabtu hari keluar, 6 hari. Jadi dah lebih daripada 5 hari. Sampai kampung je, mak kata balik Ahad lah. Mak nak ikut sekali. Aku ikut hang Ahad. Ahad balik lah. Okey. Okey je, putus. Musafir. Atau dah sampai kampung. Dia tak tahu berapa hari dah duduk sini. 3 hari entah, 5 hari entah. Sampai kampung, putus musafir. Faham eh? Ni orang tak faham jamak-jamak kasar ni. Bila nak jamak, kenapa nak jamak, macam mana nak jamak, kiraan nak jamak. Tu nak kena belajar bab jamak kasar. Setahari tu kira macam mana tak? Ha? Setahari jatuh. Satu hari tu kira sampai sampai malam. Sampai malam lah. Hari masuk tu sampai malam tu dikatakan hari masuk. Hari balik tu sampai malam tu dikatakan hari keluar. Sehari lah. Adanya tak faham jamak ni. Dia tak tahu jamak, dia baca jamak. Boleh jamak, dia tak jamak. Ada juga dulu masa saya kerja dulu, ada saya dengar kawan-kawan berpegang apa. Sekarang ni bukan macam dulu naik unta. Sekarang ni surau banyak, masjid banyak. Berapa nak jamak? Mana boleh jamak? Ini yang pernah ayat Quran kata, kalau kamu bimbang diserang musuh, surah An-Nisa ayat berapa? 110 ke? Kalau saya 110 lah. Atau 101, itulah. Maka seorang sahabat kata, aku airan. Kenapa kita sekarang boleh jamak sedangkan kita berada dalam aman? Lepas tu Sayyidina Umar kata, aku pun tak faham. Jadi aku pernah tanya, apa yang kau heran ni? Aku pernah tanya Rasulullah. Rasulullah kata, jamak kasar ni, kasar semayang ni adalah sedekah daripada Allah. Maka ambillah sedekah daripada Allah. Maknanya kurniaan Allah lah. Pemberian Allah. Ambillah dia walaupun keadaan aman, bukan macam dulu perang kan. Aman, maknanya tak perang ke tak apa, cukup syarat aja, cukup jarak aja, jamak lah. Ada orang tak jamak ke apa? Tak erti. Tak erti tu silap dia lah, tak belajar. Tu yang dikatakan jamak tu, belajarlah, ada lah. Dalam kita ada jamak kasar ni, nanti kita sampai nanti. Tiga hari kalau lebih kira bermukim lah. Kalau kita pergi hari Senin, kita balik hari Jumaat, main 3 hari ke tu. Dia tak masuk hari masuk. Hari masuk hari Senin, hari keluar hari Jumaat. Jadi kalau kita balik KL hari Jumaat, sepanjang hari tu, 5 hari tu, kita boleh jamak. Kita boleh jamak lah. Tapi kalau kita sampai hari Senin, kita nak balik hari Sabtu, sampai kampung je, kita boleh jamak lah. Kita boleh jamak. Kena buat semayang macam biasa lah. Tu dia kena faham. 3 hari musafir tu. 3 hari ni tak termasuk hari masuk, hari keluar. Lepas tu jarak lah. Jarak pun nak kena tahu lah jarak apa. Jarak ni kalau pendapat ada kata 97. Kitab yang kiraan kata 89. Dulu kalau mazhab apa Hambali kata 97. Ada kata 95. Ada juga kata 81. Dalam kitab Masalah Al-Madrain pun ada kata 81 pun ada. 88 pun ada, 95 pun ada, 97 pun ada.
Jadi masa mengaji dulu ustaz kata kalau nak berhati-hati ambil 100. Dia kata begitu. Ambil 100. Katakanlah kita pergi sini. Ikut sini, katakanlah kita nak ambil jarak 95 lah contoh eh. Ikut sini 97. Ikut sini 90. Ah, jom ni. Jauh. Nak jamak ni. Jauh. Pusing dalam lepas 20 kali. Tak boleh. Ini 97. Boleh jamak. Kita kalau kita nak ambil 97. Kita tengok. Wis. Ikut ni 100. Ada jamak lah. Lebih dari 97. Ikut ni 93. Tak cukup. Nak ambil pendapat 97. Boleh tak hukum kata ikut sini? Terangkan boleh ikut sini. Pernah buat ni? Macam pernah buat? Hukum dia kata boleh tak? Jawapan dia boleh. Dengan syarat mesti ada sebab walaupun sekecil-kecil sebab. Dengan syarat tak boleh sebab nak jamak tak boleh. Syarat sebab lain. Kenapa? Ini ada kedai ikan patin. Sini lah makan ikan patin. Boleh? Boleh. Sini ada apa? Ada saudara, boleh hello dia kejap. Boleh? Boleh. Mesti ada sebab, walau sekecil-kecil sebab. Sini ada R&R, bolehlah nak kencing nak apa. Pelaluan ni, ada sebab. Walaupun sekecil-kecil sebab, lulus. Tapi kalau kata kenapa ikut sini? Apa sebab? Ni nak ni boleh jamak tau, panjang. Tak boleh. Kan ada... Kalau kapal kan? Kapal? Kapal? Sama juga. Sama lah. Boleh jamak lah. Sebulan lah. Perjalanan tu sebulan. Sebulan dah jamak. Selalu ada landing tak? Sebulan tak landing. Dua pusing kawasan tu? Operasi dia kawasan tu je. Port Klang pergi mana? Pulang di Lumut, tapi kawasan tu yang dia ada ni. Patah boleh pulang. Pulang Lumut? Jauh pulang Lumut. Berapa kilo? Batu Nautika. Batu Nautika dengan kilometer sama ke? Batu Nautika lagi jauh kan? Lagi pendek nombor lah kan? Batu Nautika berapa? Satu Batu Nautika berapa kilometer? 1.8 kilometer. Oh, dia panggil batu lah. Batu biasa ni. Mile. Satu batu, kalau ikut 1.6. Dah darat. Darat kan? Kalau dah laut 1.8. Lain pun tak tahu lah. Naik kapal tak pakai waste kan? Pakai waste ke? Aku tak reti. Pernah naik kapal. Saya pernah naik kapal. Pergi ke Phuket. Buat program pergi naik kapal. Baca Quran, buat tazkirah, buat kalian maghrib. Nak kapal 3 hari. Yang penganjur tu, yang kapal tu dah meninggal lah. Baru meninggal, baru bulan lalu. Jadi, dalam kitab kata, ulama' sepakat, perjalanan udara, perjalanan darat, perjalanan laut ke, dia kalau lebih daripada dia ikut syarat, dia boleh jamak. Walaupun sebulan. Dalam... sebulan ke? Lama ni. Perjalanan Lumut ke KL sebulan? Operasi. Buat macam mana? Singgah-singgah? Ronda. Tapi kerja pergi duduk Lumut tu tak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau pergi Lumut, hari Senin, ini Lumut. Kita dah operasi. Sampai Lumut selalu hari ke berapa? 2 hari, besok pagi. Katakanlah perjalanan 2-3 hari ni boleh jamak lah. Sebab tujuan kita Lumut. Sampai Lumut, lebih daripada 3 hari, sampai Lumut tak boleh jamak dah. Kenapa? Mukim. Katakanlah tanya bos, ni sampai Lumut berapa hari duduk? Tak tahu lah. Tak tahu sampai tak jamak. Bukan tak tahu. Agak-agak apa? Agak-agaknya 2 hari kot. Okey, sampai Lumut boleh jamak. Sampai Lumut aja, bos kata, dimaklumkan kita akan duduk di seminggu. Habis, surat jamak. Instruction. Okay.
Kita nak pergi lumut ni, kita dah jamak ni. Kita keluar zuhur. Kita keluar sebelum zuhur ni, dekat Pok Klang. Kita dah jamak. Tiba-tiba operasi dibatalkan. Operation apa orang panggil? Rumput putih? Mission apa? Entah apa benda dalam TV apa tahu. Apa? Mission stop? Bukan stop. Apa boleh? Operasi dibatalkan. Atas sebab-sebab. Apa sebab tak kira lah. Jadi, patah balik. Jadi, jamak tadi sarak. Jamak sarak. Ini tak jadi begini. Dah pergi gerak je, kita pun dah jamak. Sekali dah jalan sekejap, operasi dibatalkan. Jamak sarak. Jamak sah. Kita pun patah balik aje, pukul 3 kat Pok Klang. Tadi gerak pukul 2. Dah jamak ni, untuk asar. Untuk asar. Eh? Jadi, jamak tadi sah, sah. Sah. Kenapa? Masa keluar tadi, memang perjalanan destinasi dia adalah jauh dan perjalanan ini diharuskan untuk bekerja ke apa benda ke. Tiba-tiba bila ada halangan, dia patah balik. Okey. Katakan hari ini, dia dah jamak dua asar. Tiba-tiba dia kata perjalanan itu tak jadi. Nak pergi lumut tak jadi. Singgahlah satu pulau. Habis dalam pada balik ni berjamak tak? Kalau dia gerak dari sana maghrib, undang maghrib. Ini soalan lagi. Berjamak tak? Saya suruh asal dah jamak. Landing lama, makan ke, apa benda ke, buat kerja ke apa. Okey, tak jadi pergi lumut, patah balik. Okey, sini tempat yang dia berhenti tadi, operasi dibatalkan tu, balik ke Kelang ni, berjamak tak? Pok Klang. Dia tengok distance. Tengok jarak. Kalau jarak ni daripada sini ke sini lebih daripada 95 km, atau nak ambil pendapat 88 ke benda 89 ke, perjalanan balik ni boleh jamak. Walaupun operasi ni dibatalkan, tetapi dia di sini ada jarak yang cukup jauh untuk dia musafir. Ni semua nak kena belajar tu. Nanti kan orang ni jamak, orang ni tak jamak, orang ni jamak, orang ni jamak. Dalam kapal jadi pening. Jamak ni. Tanya orang ni, aku tak tahu, aku tak belajar. Dan jadi aku dengar aku belajar darjah 2 kata lu jamak. Sudah. Darjah 2 belajar. Kalau tak sure macam mana buat? Tanya je biasa je lah. Tanya je biasa. Betul eh? Tu nak kena faham eh. Jamak, jamak kasar, jamak kasar, jamak kasar. Tapi kita buat puasa boleh kan? Ha? Boleh. Tapi masa sembahyang yang kedua tu, kalau jamak, dia mesti dalam kapal ni, mesti tak boleh sampai kawasan yang kita nak masuk lah. Kalau kita kena patah balik Pok Klang, kalau Pok Klang ni kita ni karya. Kita tak boleh, habis sembahyang ni mesti sebelum masuk. Tahu? Okey. Kalau kita nak pergi lepas Pok Klang, depan sikit lah Pok Klang. Kita nak pergi dan kita perlu jamak lagi. Kita punya kapal ni jangan lalu dekat daerah kawasan Pok Klang ni. Kena lencong. Macam rumah kita lah. Rumah kita. Ini rumah kita. Kita ambil anak kita pukul 10. Pukul 10. Turun bas daripada universiti. Daripada Terengganu. Tanya dah sampai maghrib belum? Belum. Dia balik dari Terengganu ni. Dia perjalanan dengan Nuh sini berjamak. Tapi belum sampai rumah kita, tak berjamak. Sebab dia duduk sini. Jadi, ini karya rumah kita, karya Jumaat. Itu karya Jumaat tak? Ini yang benda belajar azan ni, belajar jamak ni. Tak apa eh. Ini mirjid. Mana karya mirjid ni, rumah kita ni? Ini surau, 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 surau. Surau ni report pada mirjid. Satu mirjid lalu ada 4-5 surau yang report kat dia. Jadi surau yang paling hujung ni, mana rumah-rumah yang ahli karyah dia. Jadi kalau dia kita bawa anak kita balik, kalau dia masuk kawasan tu, kita kena pergi tempat lain dulu. Bagi dia jamak takhir, isyak maghrib pun masuk. Kenapa? Sebab dia masih lagi musafir, lagi tak masuk kawasan. Kalau kita masuk kawasan, sini, kawasan ni, kita masuk, lalu tepi, nampak surau, kita jamak tak boleh. Kenapa? Kita dah masuk kawasan. Itu nama dia sempadan kota. Itu ada bab hal yang kena belajar jamak kasar ni. Ramai orang tak erti je. Balik kampung sini pun tak tahu apa nak buat.
jamak ke tak jamak, ada orang jamak 3 hari lepas tu tak jamak. Ha. Macam mana keadaan kalau balik 3 hari tiba-tiba kereta rosak? Dia kata boleh siap anytime. Besok tak siap. Lepas tu dia kata anytime boleh siap. Ha, tu boleh jamak lagi tu. Kenapa? Diharapkan selesai pada bila-bila. Kita hantar, kita balik kampung. Eh, kita kata nak balik Jumaat. Nak balik Jumaat aja bini nak beranak. Ini contoh ni. Jadi hantar hospital. Tanya doktor-doktor agak bila-bila bini kita bersalin. Bila-bila. Besok boleh jamak lagi. Besok boleh jamak. Kenapa? Daripada 3 hari tu, urusan tu kata bila-bila. Dibenarkan sampai 18 hari. Besok doktor kata, bila-bila ni? Wah, bila nak beranak? Ah, boleh jamak lagi. Maksudnya bila-bila urusan boleh selesai, kita balik. Hari Ahad dia kata, nampaknya wife tak beranak lagi ni. Nak kena tunggu, nak kena booking operation. Hari Rabu, kena bedah. Abang tu putus mensafir. Kenapa? Urusan yang diharap itu tidak selesai pada bila-bila. Kita kena belajar kan. Banyak benda tak tahu kan dengan jamak kasar ni. Okay. Sunat berhenti baca Quran. Sunat. Bukan haram. Bukan haram baca Quran. Sunat berhenti. Elok berhenti. Kalau kita tengok baca Quran, makro, tak haram. Tak haram. Betul, tak haram. Tak haram. Zikir. Doa. Kita tengah doa, sementara di masjid, orang azan. Kita habiskan doa. Sunat bukan wajib. Saya dah tekankan ini bukan wajib. Bukan wajib. Ada guru mengajar, bila orang azan, surah sebelah azan, dia tak berhenti. Dia tak berhenti. Kenapa? Memang Rasulullah pernah ajar sahabat ni, dia suruh buat pengumuman waktu orang azan. Pun ada juga. Lepas tu ulama tak kata haram. Tapi lebih baiklah berhenti. Lebih baiklah berhenti kalau orang sebelah azan. Lebih baiklah berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti pun tak apa. Sunat je berhenti. Zikir, doa. Kalau zikir dengan doa baca Quran pun sunat berhenti. Kalau bercakap, lagi sunat berhenti. Bukan haram. Orang kata haram bercakap. Tak haram. Makro, sunat berhenti. Kau tengah mesyuarat dalam bilik. Dengar daripada pejabat kita ni orang azan. Bukan rakaman tau. Orang azan. Bukan handphone. Kalau ada handphone orang azan, dia orang azan. Itu handphone. Handphone tak sunat jawab. Handphone tak sunat jawab sebab dia rakaman. Yang sunat jawab ni azan yang disebut cara live. Radio rakaman. TV rakaman. Jadi tak sunat jawab, tak sunat jawab. Kau nak jawab, tak apa. Tapi tak sunat. Tetap dapat pahala nak jawab. Tapi tak disunatkan jawab. Radio, TV, handphone. Saya dulu kan, saya ingat masa saya belajar ITM kan, dekat Dewan Makan, kos kami ni ada budak-budak baik tau. Ada guru-guru budak-budak baik. Dia orang yang menjadi pelajar terbaik. Saya ingat lagi Suhaimi, Malik, mereka dia bersyarah. Sebelum saya dah keluar ni, mereka pergi ambil ijazah, ditajuk oleh MARA. Lepas tu mereka jadi pensyarah di ITM. Budak baik lah. Perusahaan ni bagus-bagus lah. 3.7, 3.6 TGPA. Saya kadang-kadang nampak diorang kat diorang makan. Saya perasan lah. Budak-budak ni makan sekali. Dia makan dan diorang makan. Asrama ITM makan. Saya tengok bila azan, diorang kan berhenti makan. Diorang kan berhenti makan. Dan kami ni lantak je lah makan. Diorang kan berhenti makan. Saya selalu berhenti diorang berhenti makan. Walaupun waktu tu kita tak daya nak buat kan. Tapi kita ingatlah dia orang ni okay, orang budak baik ni buat. Lepas tu ramai yang jadi pencara lah. Adanya pergi luar negara, ditaja oleh MARA, balik di pencara. Makan besok nak berhenti tak Makan besok nak berhenti. Dan lainnya. Itu lainnya tu. Lepas tu kalau selalunya kalau orang azan kan, buka puasa kan. Kan selalu orang minum air je. Orang tak makan dulu kan. Patutnya lah.
Tapi kalau makan tak haram, tak haram. Tak ada dalam peringkat haram. Kenapa? Kalau kita makan, kita nak jawab azan pun payah. Asyhadu an la ilaha illallah, macam tu lah. Buruk pun rupa. Kena lah orang tua, buruk pun rupa buat itu. Budak-budak buat itu bertahan lagi. Untuk jawab azan, kenapa? Rasulullah kata siapa jawab azan dengan hati dia, dia saja dia masuk syurga. Kita baca tadi kan? Banyak orang-orang yang peka ni, macam saya katalah guru-guru budak-budak tu yang kawan saya ni, memang dia kadang-kadang bila azan kan, dia lalukan bilik kita, dia nampak bilik kita tak sama, kita buka, insyaAllah jom jemaah, dia kata gitulah. Siapa yang buat dak je lah. Dia panggilkan kawan tu pun. Bagus, budak ni sangat bagus, sangat baik. Makruh jawab azan ketika sedang solat. Makruh jawab pula. Tengah solat, orang azan kita jawab. Tapi tuntutan azan, jawab azan ni, dalam kitab kata, kita masuk masjid, kita solat sunat tahajud masjid. Rakaat pertama kita semayang, lepas tu orang azan. Kita teruskan semayang. Bila kita habis semayang, orang pun habis azan. Sunat kita jawab. Jawab. Allahu Akbar. InsyaAllah, ilallah. Jawab. La haula wala quwwata illa billah. Jawab macam mana orang lain jawab. Walaupun azan dah habis, sunat kita jawab. Masih sunat kita jawab walaupun azan dah habis. Kenapa? Tadi kita dalam solat, kalau kita jawab azan, hukum dia makruh. Orang bertubuh jawab azan, hukum dia makruh. Orang sedang buang air qada hajat, hukum dia makruh. Tapi kalau dalam bilik air dia lafaz Allahu Akbar, itu haram. Dia kalau nak jawab juga walaupun makruh, kata nak jawab juga, jawab dalam hati. Tidak menggerakkan lidah dan tidak mengeluarkan suara. Itu syarat dia lah. Orang yang solat hanya sunat menjawab azan setelah selesai solat. Jika banyak azan bersahut dan bersambung, maka sunat juga menyahut azan walaupun dia telah melakukan solat padu. Dia orang azan dekat rumah, dia nak cepat nak balik kampung. Orang azan dekat rumah, dia sahut. Dia dengar lah masjid mana azan, dia sahut. Lepas tu dia semayang. Dia keluar rumah, dia lalulah berapa kawasan. Mungkin orang surau tu baru azan. Atau orang surau tu tengah azan. Adakah dia sunat jawab? Sunat jawab. Walaupun tadi dia jawab azan. Komplit daripada satu masjid. Ni hukum dia itulah. Komplit. Sunat juga sahut. Katakanlah, memang ada setengah surau gitu. Saya kalau ngajar dekat Ceras, kalau maghrib ni, dia masuk je lorong tu, surau Damai Indah. Damai Indah, 200 meter belah kiri, surau Bedouri Polis, kota polis. Lepas tu depan lagi, 300 meter belah kiri, surau Mulisin. Belah kanan, Masjid Ikhwaniyah. Ni semua ni saya mengajar ni. Kita sini Allah Akbar, Allah Akbar, kita sahut. Lepas tu depan sikit, yang ni dah tak apa-apa dengar lah. Yang ni pula kuat. Baru nak mula azan kadang. Allah Akbar, Allah Akbar. Sahut juga. Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai depan, surah ni pula dengar. Hayyana solah. Jawab pula hayyana solah. La haula wala quwwata illa billah. Masuk pada sini, dengar masjid pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru nak mula azan. Kita pun, asyhadu an la ilaha illallah. Gitulah cara dia. Mananya kita dengar, kita sahut. Kalau Kuala Lumpur ni banyak masjid. Kalau kat Melaka, corner je masjid. Pasal nak? Kalau kat Melaka lah. Saya Penang pun banyak masjid, Penang. Penang banyak masjid, tengah bandar. Namun menyahut azan yang pertama lebih muakkad hukumnya, kecuali dua azan subuh dan dua azan Jumaat. Muakkad hukum dia. Kalau azan Jumaat yang kedua tu, dia tak muakkad, tapi sunat tu jawab, maka keduanya punya hukum yang sama, muakkad. Ada yang lebih muakkad, ada yang muakkad. Okey. Disunatkan. Okey, kita buat kejap lain. Ini sambung. Nombor berapa? 13. Hari ini 28. Besok Isyak Miraj kan?
28 eh, bulan 2. Okey, dia berpikir depan lah. Senang cari nanti. Okey, pernah bagi hati. Muka sama apa? Muka sama apa? 31. Okey. Dan sabda Nabi yang tu kan? Iza matabnul Adam itu 43 Ustaz. Betul betul. Ah. Dekat hadis kedua. Pasal 5 Ustaz 43. Ah, 43 tu kita lama. Kita baru ni 431. Apabila iza matabnul Adam adaman qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, nasyariah terputuslah oleh amalnya melainkan tiga perkara. Yang pertama ni saya dah cerita. Pertama, sadaqatin jariyatin. Dalam kitab ni dikatakan wakaf. Wakaf. Dinamakan wakaf. Kalau projektor ni rosak, projektor ni rosak katakan, projektor katakan harga RM1,000, siapa ada duit dia cepat booking. Ah, nanti orang pakai, kita dah mati ni. Kita dah mati, meninggal dunia dah. Kuliah zuhur, orang pakai, pahala masuk kat kita. Walaupun kita dah mati. Ah, ni handphone ni. Katakanlah handphone ni nak buat rakaman ni, handphone ni rosak. Wakaf. Kita keluar duit kita. Berapa ribu? 2,000. Ah, wakaf. Dia pakai rakaman. Dia pakai rakaman. Kita dapat pahala. Kenapa? Wakaf. Tolong minta balik. Tolong minta balik. Ah, nanti kalau dah mati, anak kita minta. Anak kita boleh minta. Kenapa? Wakaf. Ini kena faham betul-betul. Takkan dengan rumah jangan minta-minta handphone tu. Saya dah wakaf lah. Untuk surau. Apa-apa lah. Kita boleh wakaf-wakaf lah. Eh? Apa-apa boleh wakaf-wakaf. Kenapa? Pahala itu berterusan walaupun dia telah meninggal dunia. Walaupun dia telah meninggal dunia. Itu yang elok kita wakaf-wakaf untuk kegunaan benda-benda baik lah. Eh? Apa-apa lah dalam surau ni apa? Sejadah ke apa benda ke. Macam ni kain-kain putih ni kan. Kita cakap dengan pengurusi surau. Cakap dengan Ustaz Nik. Ustaz Nik, setiap minggu saya akan ambil, saya akan basuh. Jumaat saya ambil, saya basuh. Hari Senin saya tahu balik. Jumaat kita ambil. Kita ambil. Sebelum hidup kita ambil. Dah mati kita dah ambil besar. Itu benda yang kita boleh buat masa hidup. Telukur-telukur perempuan ni seminggu sekali kita ambil. Basuh. Kalau ada orang pakai lah. Nanti hari Senin bawa balik. Dah gosok-gosok sanggup balik. Nanti ada orang pakai. Nanti ada staff-staff turun dah telukur pakai. Kita dapat pahala. Walaupun itu bukan nama wakaf. Tapi kita mewakafkan tenaga kita untuk orang nak ibadah. Wakaf lah apa-apa benda nak wakaf. Nak bagi jam ke, tengok jam mati, beli jam lain yang mahal sikit, kita gantung. Kita wakaf. Ingat kan? Ini wakaf. Itu nama dia, sadaqatin jariyatin. Sadaqatin sadaqah, sadaqah jariyah. Itu eloknya kita wakaf ni, eloknya sebab pahala berterusan. Kalau ditakdirkan kita mati, kita beli rihal ni, orang pakai, kita mati, masih dapat pahala. Masih dapat pahala. Waktu tu, pahala amalan sendiri dah tak ada dah. Buku dah tutup. Buku dah tutup dah. Buatlah apa-apa yang guna-guna untuk kebaikan. Saya, ni semua wakaf ni kat saya ni. Laptop. Ni. Tunggu-tunggu ni. Semua-semua, projector pun ada, kabel extension wire pun ada, HDMI pun ada, power bank pun ada, orang wakaf. Bilik meja tempat saya buat online tu, dulu meja tu kecil,
kursi-kursi yang macam ni, kursi yang macam kat surau tu. Dia orang beli kursi lain, RM800, kursi main game tu, letak. Tu wakaf. Meja, tu wakaf. Semua wakaf. Lepas tu ada skrin, ada dua skrin. Kalau masa ada dua skrin, ada dua laptop. Tu semua wakaf tu, dia orang bagi duit. Ada yang dia beli kad, dia orang hantar, dia orang pasang. Ada yang dia bagi saya duit, tu beli, saya beli. Tu semua wakaf tu, bang wakaf. Ha, saya cakap dengan keluarga saya, ni semua bang wakaf ni. Bang wakaf. Eh? Jangan minta-minta balik. Ha, kalau saya mati, bagilah pada orang lain yang pula yang gunalah. Yang untuk buat kebaikan. Berapa? Ni bukan saya punya. Ni wakaf. Ha, ni harta ni, harta wakaf. Jadi pahala tu berterusan pada orang yang bagi tu. Kalau dia mati, saya masih ngajar, saya masih guna ni. Ha, saya masih tolak maus ni. Dia kat kubur buat pahala. Eh? Dulu masa saya tak guna ni lagi, ada orang bagi saya pen setiap bulan. 8 batang, 4 batang, 8 batang pen. Pen tulis kat whiteboard. Saya bawa lah pergi, saya guna. Ha, dia saya tanya, ustaz ada lagi pen? Ada. Ha, kalau tak ada, dia beli pula. Dia wakaf. Ha, itu bukan sedekah jariah. Itu dia dapat pahala masa kita guna. Tapi kalau dia bagi 1,000 batang pen, tiba-tiba dia pakai, baru pakai 5 batang dia mati. Kita pakai pen yang dia bagi tu. Ha, tu pen wakaf tu. Dia wakaf kan, dia dapat pahala. Ha, dia dapat pahala. Lalu kita belajar, kita mengajar ilmu yang baik lah, ilmu agama. Ha, dia audio kuliah. Ada satu badan yang rakam audio kuliah Facebook kalau ada kan. Dia punya handphone tu semua wakaf tu. Handphone dia ada 10 ke apa-apa. Semua wakaf. Handphone bagus-bagus tu. Orang wakaf. Kenapa? Ha, ni. Baca ni, ada ni, baca ni. Ini wakaf. Tak ada apa. Tak ada ini. Tak ada anak soleh. Tak boleh harap. Eh? Wakaf tak ada, mengajar tak ada. Habislah bila amal dia putus, tutup buku lah. Faham? Tutup buku tak ada apa-apa. Ha, wakaf lah. Wakaf kitab dekat surau, dekat pondok-pondok, wakaf kitab. Ha, wakaf Quran. Ada orang dia suka wakaf je, baca Quran tidak. Wakaf Quran ada. Dia harap tu je lah. Ha, tu lain pula passion. Baca Quran satu kali pun tak ada. Wakaf Quran rajin. Ha, pantang dengar orang nak wakaf Quran. Kadang orang tu tak baca. Wakaf-wakaf tak baca. Itu surau Nanding. Quran dia ada 1,000 lebih sekarang kat. Lepas banjir ni, diorang buka stor, diorang tengok orang hantar. 1,000 lebih Quran. Bagi jemaah, bagi ni pun banyak lagi. Diorang tengah plan ni nak pergi siapa ni. Jemaah tu apa ramai datang surau. 80 orang, 100 orang je kan. Bukan macam Quran pun kadang. Quran sampai 1,000 lebih. Tak tahu apa nak buat. Pengungsi dia cakap tak tahu apa nak buat. Dia kata bagi-bagi diorang lah. Ha, bagi orang. Dia kata bagi orang dah satu rumah dah bagi dua. Pun banyak lagi orang hantar Quran. Ha, banyak daripada, lepas tu kita kata, kalau kita nak sumbang orang banjir, kita tanya dia apa perlu tau. Banyak NGO hantar Quran. Ha, kita hantar Quran lagi. Kan pada badannya berwajib dah hantar, jakim dah hantar, zakat dah hantar, kita hantar lagi. Nak buat apa banyak Quran. Elok kita bagi duit, bagi makanan kan. Ha, gitulah. Dan yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Ha, tu kata ilmu manfaat. Kita ajar orang benda yang baik, kita mati, orang tu buat, kita dapat pahala. Ha. Eh? Dapat pahala. Masih lagi dapat buku pahala bila ajar orang. Lepas tu kalau boleh ajar orang agama, ada orang nak minta ajar, kita ajarlah. Ha. Eh? Orang mu'alaf nak suruh kita ajar dia Fatihah, kita ajarlah dia Fatihah. Kadang kita malas kan, tak tahu benda ni yang kita perlukan nanti. Benda ni yang kita perlukan nanti, bila mati. Ha, ni yang kita perlukan. Ilmu yang bermanfaat. Ha, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak yang beriman, wa walidin soleh. Ha, kalau dalam dunia terjemahan, anak soleh, yada'u lahu. Yang mendoakan dia akan dia. Waktu anak kita kat tarika kan, dia ajar kan. Allahumma fillana dunubana wali walidayya. Kan dia baca doa kan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Dan kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sejak kecil lagi. Setiap pagi dengar orang berdua tarika baca. Ha, setiap hari boleh dengar.
Dia ajar apa? Doa pada mak bapak dia. Ha. Dan ini dikatakan anak ini anak soleh. Kalau anak ni jahat nakal, ha, ni cerita lain pula ni. Eh? Ha, lepas tu, kalau tak boleh harap anak soleh, tak boleh harap ilmu nafaat pun tak ada, tak ngajar orang. Jadi lagi satu lagi benda boleh, apa? Wakaf. Wakaf lah pergi kat Keboja, ada dekat dengan susah banyak orang wakaf-wakaf. Wakaf lah dekat masjid, ada kipas, belikan kipas, wakaf. Ha, belikan aircon, wakaf. Nanti bila mati, nanti pala ni dia masuk balik. Ha, letak si mata. Rak si mata, wakaf. Bagi si mata. Orang nak belajar-belajar, tak buat si mata, ambil si mata, pakai belajar. Masa dia pakai belajar ni, kita dah mati. Dapat pala, dapat pala. Kenapa? Wakaf. Ha, wakaf benda yang baik. Jangan wakaf set karaoke kat pejabat. Nanti orang yang raya karaoke. Kita dah mati. Dapat pahala dia kata wakaf. Itu wakaf kalau otak kau wakaf. Dia pergi ke wakaf set karaoke. Oh. Kalau dia nasyid, itu ada pahala. Tapi kita tengok orang karaoke-karaoke ni dia nasyid ke selalu? Ha? Dulu ada seorang perempuan ni. Kat sebelah saya, saya dengar cerita ni daripada adik ipar saya lah. Kat sebelah saya lah. Air raya lah. Air raya. Makan-makan ni. Ni budak depan dia ni, budak perempuan dia ada anak. Dia kata dengan adik ipar saya, kak, tak ada orang nyanyi lah. Saya nak nyanyi lah, dia kata. Tengah berbual ni, dia tinggalkan. Dia tinggalkan adik ipar saya, dia biasa lah, office kan. Ha, karaoke. Dia nyanyinya. Nyanyi lagu apa tak? Nyanyi lagu perempuan ni lah. Tak ada suara tarik-tarik tu kan. Tarik tinggi kan. Tarik tinggi dia, boom, gebah. Gebah jadi apa? Meninggal. Tahu tak? Sini ada satu yang raya, ada karaoke tak? Hah? Aku rasa ada. Aku tengok muka korang lah. Aku tengok korang muka, aku tahulah. Aku tengok bangunan tu, aku tahu. Rasa aku ada lah. Mesti adanya. Bos-bos nyanyi, kan nak buang nyanyi. Eh? Paling teruk pun, apa? Senandung di IDPC. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Ha. Itu kalau nyanyi, mesti umur paling kurang 50. Ha. Lepas tu ada lagi lah nyanyi-nyanyi lagu pelik-pelik ni. Eh? Yang paling takut nyanyi lagu When the Smoke is Going Down. Eh, raya nyanyi. Alangkah bengong ni. Lagu dadah pun ni. Patutnya selamat hari raya ni dapat pahala. Kalau kat Sarawak dia panggil Majlis Ramatamah. Dia tak panggil hari raya. Ha, saya pergilah dulu kat Telkom, kat Sarawak dulu dia buat banner sambutan Majlis Ramatamah Telkom. Sarawak Kuching. Ha, kita faham lah Ramatamah ni selalunya sambutan hari raya lah. Dia panggil Ramatamah. Ha. Dulu ada satu rumah lah, kamu sebut lah nama orang kan. Orang terkenal. Dia panggil saya bagi tazkirah maghrib. Saya ni takut sesat, saya datang awal. Saya datang 45. Maghrib 7 suku. Saya tengok alamat dia macam rumah ni. Tapi saya dengar ada orang nyanyi. Saya kata, betul rumah ni? Dia kata gitu tau. Betul rumah ni? Lepas saya dengar dekat tepi rumah ni orang nyanyi. Nampak orang pasal kemah. Saya kata, betul rumah ni? Lepas tu adalah satu orang dia punya grup ni. Eh ustaz, dia kata, saya sini lah. Saya pun pergilah kat rumah. Saya dengar ada orang menyanyi, saya pergi belakang. Wah, oh, tengah karaoke session. Ini majlis tahlil ni. Lepas maghrib nak buat tahlil, nak buat tazkirah ni. Sementara dah tunggu ustaz datang, ada karaoke session. Ini karaoke ni lah. Bukan kata tak kena, memang tak patut buat lah. Eh? Lepas tu bila saya lalu, saya dengar orang tengah nyanyi tu, dia duit kan? Ustaz datang, ustaz datang, ustaz datang, ustaz datang. Ustaz datang, ustaz datang, ustaz datang. Saya dengar. Ha, tu kan berhenti nyanyi. Ustaz, saja je ustaz. Nak, sementara tunggu ustaz datang. Oh, alasan yang munasabah lah kita. Itu kau tunggu ustaz datang tu kau orang okey. Kalau kau tunggu penyanyi datang, kau buat apa? Kau berjoget, betul tak? Ha?
Itu kau tunggu ustaz datang. Ustaz tu kau panggil tu. Ha. Dengan baju Melayu. Yelah datang sesi tahlil. Nak buat tahlil kan. Baju Melayu dengan apa. Itu tunggu ustaz datang tu. Kau tunggu ustaz tunggu orang lain. Tahu saya balik. Saya masuk rumah. Mak. Mak yang tuan rumah ni. Mak dia ada. Mak dia kata apa? Ustaz. Tak bantai sikit orang ni. Ada ke baju tahlil buat karaoke kat belakang rumah saya? Ha, mak dia kata tau. Tapi bukan mak dia yang sediakan. Anak dia yang sediakan set tu. Saya diam. Dia kata, entahlah makcik. Macam inilah keadaan sekarang. Adakah macam tadi buat nyanyi kat belakang rumah saya? Ini kejap lagi nak tahlil ni. La ilaha illallah. Mak dia kata tu. Ha, ni cerita betul ni. Memang itulah. Eh? Kita tak boleh ikut arus perdana yang orang buat. Terutamanya orang buat itu adalah benda yang melalaikan. Dan kita ambil tahlil-tahlil ni, baca doa ni, tempel-tempel je. Tu tempel-tempel je. Pagi-pagi ada orang baca doa, lepas tu kerja nak rasuah, pergilah rasuah. Ha, ni kita tempel-tempel. Seolah-olah kita tempel-tempel ni, benda kita buat ni berkat. Seolah-olah gitulah. Ha, tak boleh begitu. Eh, kita kena menongkar arus lah. Menongkar arus. Orang buat macam ni dan kita kata lalai, kita menongkar arus. Kita buat benda lain. Yang betul lah. Ha. Berkata Ibnu Hajar, ni rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Ibnu Hajar kata, selain berdoa anak dia ni, kalau anak kita buat benda baik, segala benda baik ni kita dapat pahala. Kenapa? Kita yang ajar. Itu untung kita ajar tu. Kita yang hantar sekolah agama. Itu untung kita hantar sekolah agama. Itu untuk kita ajar dia berkecil. Jangan tinggal semayang. Dia tak tinggal semayang, kita dapat pahala. Ha. Tiada amal jahatnya. Kalau jahat itu bukan kita suruh. Kita kata jangan macam ni, jangan macam ni dia buat. Dosa dia tak kena kita. Faham? Tapi dengan syarat kita kena ajar dia. Kita kena beritahu dia. Ha. Ini jangan buat, buat macam ni. Buat A, jangan buat B. Dia buat A, kita dapat pahala. Dia buat B, kita dapat dosa. Kenapa? Kita dah beritahu dia. Kecuali kita tak beritahu dia. Kita biarkan dia. Kita biarkan dia seluruh pendek. Kita biarkan dia main futsal seluruh pendek. Kita tak tegur-tegur dia. Sekali dia mati, dia main pakai seluruh pendek. Ini bahaya. Ini bahaya. Lepas tu, perlu tegur, tegur. Kaedah tegur itu terpulang kita lah. Macam mana? Kan? Kita tahulah anak kita macam mana kan? Macam mana nak pujuk dia? Macam nak cakap dengan dia, ada masa dia nak tegas boleh tegas, ada masa nak kelembut tali-tali. Itu pandai kita lah. Demikian juga menjadikan Allah Ta'ala, dia sambung. Bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Ini kita sambung ni lah, insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wassalamu ala syajidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.